Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di balik keutamaan istighfar ini ada salah satu kisah keutamaan seorang hamba Allah yang banyak beristighfar. Seperti kita ketahui, Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu imam besar yang namanya masyhur hingga saat ini. Dalam sebuah kisah yang dituliskan oleh Imam Al-Zawji rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang pasti, padahal ia harus menempuh perjalanan begitu jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Karena keinginan yang begitu kuat, meski tak tahu tujuan pastinya, akhirnya beliau memutuskan untuk mengikuti nalurinya yang pergi ke negeri Syam. Sesampai di negeri Syam, Imam Ahmad berhenti sejenak untuk menunaikan sholat zuhur. Pada saat itu satu pun tak ada yang mengenalinya. Seusai sholat zuhur, beliau menunggu di masjid hingga menjelang sholat asar. Setelah selesai sholat asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Karena malam semakin larut dan tak tahu tujuan pastinya, akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk beristirahat dan tidur di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan untuk tidur di sana. Penjaga masjid berkata, "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan masjid, jadi silahkan pergi." Akan tetapi sang Imam Ahmad menolak dan mengatakan, "Saya musafir, saya ingin beristirahat di sini." Sang penjaga masjid tetap menolak dan memintanya untuk keluar. Kemudian sang Imam Ahmad berjalan keluar masjid. Setelah penjaga masjid telah pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelantaran masjid. Tetapi sang penjaga masjid itu pun kembali datang dan lagi mengusir hingga mendorong menuju ke jalanan. Di seberang masjid ada tukang roti yang melihat kejadian tersebut. Kemudian tukang roti itu memanggil Imam Ahmad, "Hai Syekh, marilah beristirahat di tokoku." Imam Ahmad pun masuk ke toko tukang roti tersebut. Penjual roti itu pun berkata, "Wahai Syekh, rumahku tidak jauh dari sini. Ini hanya tempat toko untuk berdagang. Akan tetapi di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah di sana malam ini, dan esok pagi engkau bisa melanjutkan perjalananmu." Setelah masuk ke dalam toko, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan disitulah ada satu hal yang sangat paling menarik. Sang Imam Ahmad memperhatikan sang penjual roti ini yang selalu berzikir beristighfar tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda beristighfar tanpa henti seperti ini?" Tukang roti pun menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah kebiasaan rutinitas saya hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya yang engkau dapat?" Si tukang roti pun menjawab, "Allah mengabulkan semua permintaanku." Imam Ahmad bertanya lagi, "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah?" Si lelaki soleh tukang roti ini pun menjawab, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan saya agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal." Sang Imam Ahmad menyahut serta mengucapkan, "Allahu Akbar." Karena istighfarmulah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan saya ke kotamu tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmulah penjaga masjid melarang saya tidur di masjid tersebut. Karena istighfarmulah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. "Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal itu," jawab beliau. Mendengar jawaban Imam Ahmad, si tukang roti itu pun langsung memeluk dan mencium Imam Ahmad dengan perasaan gembira dan haru dan bercampur aduk yang tak tahu harus berkata-kata apa. Subhanallah, itulah salah satu kisah di balik istighfar yang sangat luar biasa.